Enggak, jadi kekerasan itu bukan yang mana yang luar itu. Itu cuma sekedar bagian dari tetap aja, Pak. Karena dia relasi dengan diri itu bukan yang saya sekilaskan. Dia itu kekal, ada harga pertakuannya. Jadi, silahkan ada waktu Kak alokasikan itu waktu Anda, kita mau berdoa lebih benar. Saya terus terang, saya terharu dan saya ingin betul-betul terpanggil untuk berbagi pemikiran yang saya punya. Lanjut. Pernah nonton saya di Ahmad Faisal Amcan Soe? Pernah ya? Kesan apa? Apa kesan? Bisa jawab Pak Faisal? Enggak. Memenuhi tantangan gua apa? Enggak. Nih, pasti sedih. Adik-adik, ini pembelajaran kelima. Kalau Anda ingin memperbaiki sesuatu, pelajari sistemnya. Jadi yang pertama adalah pelajari sistemnya. Yang kedua, karena ingin memperbaiki, maka tugas utama adalah lakukan inventarisasi masalah. Jadi yang kedua adalah pelajari sistem, inventarisasi masalah. Maka pekerjaan ketiga adalah melakukan dekonstruksi. Dekonstruksi adalah Anda rusak fondasi, Anda rusak dinding, Anda rusak tata ruang, atau Anda rusak apa? Itu dekon. Melakukan di, bisa dibaca. Yang saya ajak Pak Profesor, teman-teman yang berusaha itu di level ini. Di level inventarisasi masalah dan rekonstruksi. Anda bisa lihat masalah ke-16, masalah ke-17. Apa itu? 15 apa? COVID. 16 apa? 17 apa? Digital currency, center wall. Mana bisa institusi pemerintahan itu secepat ini, bahkan ini kan teori dekons. Tugas berikutnya yang keempat adalah merekonstruksi. Jadi Anda rusak jebol habis-habisan, Anda rekonstruksi lagi, berarti Anda punya tugas meredesain dan membangun kembali untuk terpenuhinya atau tercapainya tujuan. Contoh, Bapak Ibu ada ribut, Anda tahu mereka tidak bisa damaikan, tapi sesungguhnya Anda punya feeling, punya perasaan, ini Bapak Ibu ributnya, tapi sesungguhnya ini bisa didamaikan. Boleh enggak Anda mulai bicara sama Bapak sama Ibu? Bu, Pak, kita bangun dulu dengan cara, boleh enggak? Boleh. Bu, menurut saya ini masalahnya begini dari tadi. Itu tadi tahu dulu di sana, direkonstruksi oleh tujuan. Ini sampai akhirnya. Masalah yang belum saya tambahkan adalah pidatonya Anthony Blinken di UI dan pernyataan Bank Dunia yang saya sebut tentang reformasi struktural di demokrasi. Belum saya tambahkan. Bapak sekalian. Pidato Obama di Universitas Indonesia pada 10 November 2010 adalah soft diplomasi. Dan saya menyebutnya Indonesia di bawah kepihak Amerika dengan pidato Obama. Saya ulang. Apa sih goalnya? Nasi goreng enak. Bakso enak. Saya pulang kampung. Senang nih anak ini semuanya. Saya ngapain. Lalu Obama bilang, di tengah kami sedang mengalami krisis, kami akan tetap memberikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang cerdas. Bagus ya? Bagus ya? Apa tujuan? Cuci otak lo! Boleh, tapi itu jangan jadi kader mereka. Gue pergi nggak boleh dalam beasiswa Amerika. Boleh.
basis Al-Quran dan hadis. Al-Quran terang benderang tuh kalau kamu sama pikiran kita melihatnya. Saya bilang ya, kalau kita menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai kacamata kita melihat masalah dunia, terang benderang tuh. Oh ini, maaf ya. 99 prediksi saya yang ini menjadi kenyataan. Itu karena tadi membersihkan diri dari subjektivitas dari kepentingan pribadi dan melihat masalah pada dari kacamata kunci Al-Quran dan hadis. Lalu kira-kira seperti itu. Wah, kalau pakai bahasa ada karomah yang muncul dan membersihkan. Ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Dengan tiga pendekatan, statistik, perilaku, dan hal-hal. Saya tak kata secara akademik bisa dibantah kan? Jadi bisa dibantah kan? Nggak bisa. Saya bilang sama ini ilmu unggulan. Mudah-mudahan SMA Negeri 26 melakukan model pembelajaran seperti ini. Selama proses penyanderaan sampai akhirnya disetujui dan akhirnya sampai rumah penyanderaan.